diceritain, bisa diceritain nggak jalannya pertandingan tadi? Ini rival yang berapa ya? Kedua ya. Tadi sih pertama-tama saya ada sedikit kendala di bagian paha depan sama lapak sih. Jadi ya ada pertama makanya kalah. Mungkin gara-gara faktornya salah satunya itu lagi sakit. Sakitnya tuh kalau udah panas itu enggak kerasa. Jadi set kedua set ketiganya juga enggak enak kan. Jadi ya bisa atur temponya. Enggak terlalu sakitan. Ya yang pertama tadi kayak belum tahu mau mainnya gimana, jadi masih belum. Terus tuh set kedua set ketiga bisa ikutin baru juga udah panas, jadi bisa menang. Ini kamu yang partner yang udah berapa lama sama pasangan? Di tahun ini, tahun awal. Mulai tahun awal, jadi ini remaja awal. Tahun kemarin awal. Setelah vakum pertandingan sekitar 5 bulan, ada yang bedain pertandingan ini? Ada sih, kan tahun-tahun kemarin sih mulanya Yonex, sekarang jadinya attack. Jadi ya pertama-tama juga kaget saya. Apa kan, ada beda? Iya, kalau Pop Yonex itu stabil. Kalau Pop Attack tuh yang saya rasain sih kenceng semua. Kenceng semua? Iya. Kalau dari lapangannya pengaruh gak sih? Pengaruhnya sih sama aja kayak tahun kemarin. Tahun kemarin juga main sini kan. Kalau nggak salah lapangan di Panipul aja pemain sini kayak beda di karpetnya. Iya, nah, itu karpetnya, karpet teks. Sama aja cuman ya. Sama aja ya? Iya. Terus ke depan Anda mau ikut apa? Kejuaraan, ada internasional nggak? Iya, Jaya Raya. Pembangunan Jaya Raya Junior ya? Iya. Di selain itu, di targetin juga? Ada targetnya? Mungkin ikut BAC. BAC ya? Iya. Harapan kamu ke depan gimana? Ya bisa jadi lebih baik, bisa makin semangat, makin juara-juara terus. Bisa ikut taruna? Iya. Biar bisa cukup ikut taruna. Oh, kan iya. Siapa tahu juara sekali atau dua kali itu naik taruna. Jadinya nyari pengalaman. Oh, jadi nggak apa-apa nekat banget. Misalnya ya, dari remaja nekat taruna. Iya, supaya gas aja. Oh, pengen aja ya? Udah yakin banget ya? Oke. Okay. Terima kasih. Boleh foto? Bentar. 1, 2, 3. Target kan? Udah ditanya, Mbak.